Pergi jom. Pokok. Mana mana? Pokok itu. Oh. Ini itu. Ini itu. Pokok baharu. Pokok itu taklah sama bersambung. Mana? Lagi besar. Hmm. Ini ada kukura. Sabar, sabar dik. Sabar dik. Satu-satu. Sabar, sabar dik. Kukur. Hei. Adik, jangan dah macam tu. Tak malu ke? Dekat sana dia. Jom pergi sana dulu. Isyak, jom pergi sana dulu. Jom pergi sana dulu lah. Langkau kau ni. Okey, saya macam tak lah. Ular yang bergigi tak ada bisa. Ular yang bertaring berbisa. Ular yang bergigi sama gigi sabar. Gigi ni sama jenis macam mata gergaji terbelakang. Walaupun dia bergigi tak berbisa, tetapi kalau gigi kita boleh mencacatkan anggota badan. Makanan dia seperti saya cakap tadi, ada katak, ada tikus, ada ular. Dan ular dia suka bertelur mataman ya. Okey, ada nampak lapangku di belakang eh? Lapangku di belakang. Ada satu spesies lagi, bisa yang sama, ada mari yang sama, cuma beza dia, bentuk yang sama, ada mari yang lain. Yang satu lagi, tak ada O di belakang dan tak ada O di hitam. Itu dia bagi titik koma ataupun ular sedang sepuluh. Okey, orang cakap ular tak guna pembuluh. Ular ni cuma bertelur kat pembuluh. Semua spesies ular dalam dunia tak kacau dengan pembuluh. Kalau anda tengah sampang-sampang, nampak daun serumpun dekat pembuluh. Itu sahaja ular ni. Okey, sebab apa dia dapat nama King Cobra? King, dia ular berbisa terpanjang dan terbesar di dunia. Cobra dalam masa ini adalah pemakan ular. So, dia adalah raja pemakan ular. Sang raja dan tua. Tak, mana? Lebih-lebih yang terbakar. Okey, anda dapat kan? Jamin menggerakkan kaki. Ular pekak tetapi mata dia tajam. Mata dia lidah pergerakan, dia standby. Lidah keluar untuk perasan hamba pun dia standby. Kembang di bawah kepala dia adalah sensor getaran. Dia boleh rasa getaran kita jauh ke dekat. Okey, kalau ada kita bagi tenang dulu. Malam tak pernah nampak manusia. Tak mampu dia nampak manusia macam ni. Tak ada.